anakku, jangan cari ke sana kemari, karena tidak ada jalan lain yang dapat menolongmu. Bacalah buku ini. Bulan terakhir ini omset penjualan terus-menerus turun, San. Kadang saya malah jadi blong. Jual beli mobil gelap atau jadi bandar judi, kan beres. Pikiranmu itu memang benar-benar gelap, San. Tetapi idemu boleh juga. Nanti sore aku kesini lagi. Ya? Ah, rasanya pengen mati saja. Mahku kumat lagi. Kan bisa ke dokter, atau nanti sore bisa aku antar ke Eyang Sukro. Ah, ke dokter, ke dukun, ke dokter, ke dukun. Bosan aku. Sudah 5 tahun lebih, tidak ada perubahan. Namanya juga usaha, Ma. Oh ya, Pak, bagaimana dengan mimpiku semalam? Firasat baik atau firasat buruk ya, Pak? Itu kan hanya mimpi. Tidak usah dipikirin lah. Ya, tapi perasaanku tidak enak. Hari ini aku gak masuk kerja. Rencana mau ke Salatiga. Nginap di sana. Dengan siapa? Dengan Susan, Pak. Sekarang sedang dijemput sama Pak No. Ya, terserah Mama lah. Iya. Asik. Tidak ganti pakaian dulu, Ma. Gak usah, nanti ganti sana saja. San, letakkan ini di kamar tengah ya. Jaga rumah baik-baik ya. Iya, Bu.
kalau kita sakit disuruh berdoa, Ma. Siapa nama temanmu itu? Kita akan, Ma. Ma, dia waktu sakit itu gimana, Ma? Nanti tanya nenek atau Tante Maya saja ya. Kakakmu Sheni itu kan keras kepala. Tapi kalau ibu yang bicara, Kak Sheni pasti mau dengar, Bu. Ya, memang. Saya harap juga begitu. Sebelum ibu dipanggil Tuhan, kakakmu Sheni itu sudah mau percaya. Bu Maya pergi dulu. Nanti kalau Kak Sheni datang, tolong suruh telepon Maya ya, Bu. Ya, ya. Permisi, Bu. Mari, hati-hati ya, Indro. Ya. Lah, kok kuncinya pecah? Ada apa, Mbok? Kunci kesayangan almarhum Bapak jatuh sendirinya. Jatuh sendiri? Masa bisa jatuh sendiri, Mbok? Kulang ya kagetnya. Tidak ada angin dan tidak ada hujan. Kok bisa jatuh sendiri? Firasat apa ya, Nya? Jatuh ya jatuh, Mbok. Tidak usah gudak-gadek-gaduk. Cuman kenapa kok bisa jatuh sendiri? Ya itu, Nya. Ya itu apa? Firasatnya. Firasat lagi. Apa tidak ada yang lain? Ya itunya. Firasat. Mbok Nah, percaya sama Tuhan, jangan percaya tahayul begituan. Nyonya ini kalau dikasih tahu kok gak percaya, kalau sesuatu ini jatuh sendiri. Apalagi ini benda kesayangan orang yang sudah matinya, ini pertanda firasat buruk. Firasat lagi. Percaya pada Tuhan, Mbok. Jangan percaya tahayul begitu. Si Mbok benar, Bu. Ya, Sheni. Ada firasat buruk. Sama siapa? Dengan Susan, Bu. Selamat siang, Nak Sheni. Selamat siang, Mbok. Mana cucuku? Tuh sedang di luar, sedang main dengan si Gober. Ada acara nanti malam? Oh, enggak ada. Malam ini aku membujang lagi. Istri dan anak saya ke Salatiga. Kesempatan emas dong, jangan sia-siakan. Yuk kita ke rumah Rita. Waduh, aku tidak punya modal. Optimis gitu loh, nanti kan bayaran mobil dulu. Terus, itu bukan duitku. Ah, itu sepele. Yang penting, nanti malam kita happy-happy. Setuju? Setiap kali aku memikirkan penyakitku ini, Bu, rasanya aku ingin mati saja. Kamu sudah ke dokter lagi, Sheni? Sudah, Bu. Malah, saya ketemu dengan dokter yang aneh. Dokter, sebenarnya saya sudah bosan, Bu. Kalau harus minum obat-obatan terus. Tetapi tetap harus minum obat, karena ada komplikasi. Komplikasi? Iya. Sebenarnya, penyakit ibu ini dapat segera sembuh. Asalkan ibu tidak banyak mikir. Ah, dokter ini. Hidup kok gak boleh mikir, toh? Bukan tidak boleh, Bu. Tetapi ibu ini kelihatannya mempunyai pikiran yang sangat berat. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Tapi satu hal saya tahu. Siapa yang mampu mengambilnya dari ibu? Siapa? Siapa dokter? Dialah dokter di atas segala dokter yang pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepadanya.
pasti dia menepati janjinya. Aneh dia. Dokter itu memang benar, Zeni. Penyakitmu itu memang karena beban pikiran yang sangat berat. Kamu mikirin keluarga yang makin berat. Mikirin suami yang kadang mabuk, main judi. Dan masih mikirin kerja lagi. Zeni, kamu betul-betul pengen sembuh? Apapun akan aku lakukan, Bu. Sampai penyakitku ini sembuh. Aku takut mati, Bu. Sini, jangan cari kesana kemari. Karena tidak ada jalan lain yang bisa menolong kamu. Ikutilah Tuhan Yesus. Nanti kamu akan selamat. Bacalah buku ini. Ada apa sini? Ibu tahu, kau menolak buku ini. Memang dalam keluarga kita, kita tidak mengenal buku ini. Apalagi isinya. Melalui adikmu Maya dan suaminya, ibu menerima buku ini. Dan peristiwa itulah yang dapat mengubah hidup ibu ini 1 tahun yang lalu. Apakah ibu mau kami berdoa untuk ibu? Berdoalah, Maya. Berdoalah untuk ibu. Tapi ibu janji, ibu tidak akan marah kalau kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Dengan nama siapa saja, asal ibu sembuh. Iya, mari kita berdoa bersama-sama, Bu. Itulah pertama kalinya ibu mau didoakan dengan nama Yesus. Dan nama itulah yang mampu mengubah hidup ibu ini. Waktu menerima buku ini, ibu pun tidak tahu untuk apa buku setebal ini. Buku ini tepat sekali untuk ibu. Buku ini mengkisahkan kehidupan manusia, termasuk kehidupan ibu juga. Hidupku? Iya. Maksudmu? Begini, Bu. Kan ada satu pertanyaan penting dalam hidup ini. Mengapa dalam dunia ini banyak kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, ada juga sakit penyakit, dan manusia harus menghadapi kematian? Mengapa, Bu? Jawabnya terdapat dalam buku ini, Bu. Ibu bisa baca dalam kitab Roma 3, ayat 23. Roma? Iya. Ibu belum pernah membaca. Sini, Maya, bantu, Bu. Nah, Roma 3, ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berani mengatakan bahwa dirinya ini suci, dirinya ini bersih, tidak ada sedikit pun dosa? Apakah ibu berani mengatakan begitu, Bu? Ya enggak, toh, Indro. Saya pun tidak berani, Bu. Itu berarti kita semua telah berbuat dosa, dan akibat dosa,
Roma 6 ayat 23 mengatakan di sana, upah dosa itu maut. Maut itu kematian yang kekal. Inilah, Bu, yang membuat kita menjadi cemas dan takut. Manakala kita harus menghadapi saat-saat kematian. Menurut Ibu, apakah ada jalan keluar? Ya, kita mengadakan selamat, Tanto. Biar selamat. Sesaji jajan pasar dan ingkung ayam kan bisa. Maaf, Bu. Apakah hidup kita ini hanya seharga jajan pasar atau ingkung ayam? Tidak, bukan? Bahkan korban binatang apapun tidak bisa menebus nyawa kita. Lantas bagaimana? Allah yang memberikan jalan keluar. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita tidak perlu selamatan supaya kita selamat. Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Dia disebut juru selamat. Kristus adalah jalan keluar yang Allah sediakan bagi semua manusia. Sekarang Ibu bisa baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Silakan Ibu membacanya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku mulai mengerti apa yang Ibu percayai. Tetapi terima Kristus itu berarti jadi orang Kristen, Bu. Lalu bagaimana dengan Mas Herman? Dia tidak suka pada orang Kristen, Bu. Yang ini warnanya apa? Ditutup dengan darah. Darah. Darah Yesus. Ya, darah Yesus. Ditutup dengan darah Yesus. Menjadi putih kembali. Jadi bisa masuk surga. Pintar. Pintar sekali keponakanku ini. Nah, Susan, buku ini buat Susan. Tapi jangan lupa diceritakan kepada orang lain juga. Oke? Oke. Jos. Dengan penyakit jantung ibu ini, kematian bisa datang kapan saja. Jangan berkata begitu, Bu. Jangan cemas ini. Kalau Tuhan memanggil ibu, ibu sudah siap. Karena ibu tahu kemana ibu akan pergi. Ke rumah Bapak di surga. Tapi bagaimana dengan kamu dan keluargamu, Seni? Itu yang ibu cemaskan. Doakan ya, Bu. Laporan yang kemarin. Ya. Ling, kamu ke gereja mana? Gereja Isa Almasih Pringgading, Bu. Minggu besok, kamu bisa menemanin aku ke gereja. Hah? Ke gereja? Benar, Bu. Ibu mau ke gereja. Memang tidak boleh. Boleh, Bu. Boleh. Boleh banget. Cuma besok Minggu
aku ada acara di luar kota. Jadi tidak bisa, Bu.